Baik, kita lanjutkan pada materi yang kedua. Pada materi kedua ini kita akan belajar bagaimana membuat dokumen baru. Kalau pada percobaan pada materi yang pertama kita belajar bagaimana membuka sebuah dokumen. Pada materi yang kedua ini kita akan belajar bagaimana membuat dokumen baru. Bagaimana langkahnya? Anda bisa klik File, pilih New. Maka akan keluar jendela dialog seperti ini. Nah, secara default program Photoshop akan memberikan nama untitled, artinya belum diberikan nama. Bagi Anda ingin memberikan nama sendiri, Anda bisa memberikan nama di sini, misalnya latihan 2. Kemudian kita bisa pilih ukuran yang ada dalam atau yang sudah disediakan di Photoshop. Kita bisa pilih di sini, klik tanda ini, kita klik. Ya, ini bisa default Photoshop size. Ya, ini defaultnya. Ya, atau dengan custom, custom artinya Anda bisa memilih ukuran yang Anda inginkan. Misalnya di sini Anda pilih, di sini ada beberapa ukuran ya, ada pixel, inch, sentimeter, milimeter dan lain sebagainya. Misalnya di sini saya pilih pixel. Ya, misal kita ingin membuat sebuah dokumen dengan lebar 600, kemudian tingginya 400. Oke. Kemudian resolusinya yang kita pilih, misalnya di sini kita pilih bisa pixel per inch. Misalnya di sini kita isi dengan 72 ya. Kemudian untuk RGB-nya kita pilih yang mode RGB color. Anda juga bisa memilih mode yang lain. Mode-mode ini berguna untuk menentukan seberapa banyak warna yang akan kita gunakan dalam sebuah dokumen yang kita akan buat nantinya. Oke, kita pilih yang RGB color. Kemudian untuk background contents, defaultnya adalah white. Anda bisa juga memilih dengan background color ataupun dengan yang transparan. Untuk latihan ini kita akan membuat dengan background white. Oke, selanjutnya setelah itu Anda bisa pilih oke. Nah, inilah dokumen baru yang kita buat. Kita bisa lihat di sini untuk melihat ukuran yang tadi kita buat, bahwa ukuran lebarnya adalah 600, tinggi 400. Kita bisa memilih melihatnya di sebelah sini, image, kemudian pilih image size. Maka ini adalah ukuran-ukuran dokumen yang kita tentukan sebelumnya. Oke, demikian. Kita akan lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu materi ketiga. Terima kasih.